keseriusan ya dari seluruh peserta cukup bagus. Dan juga saya lihat dari awal sampai pelaksanaan untuk peserta renang calon CPNS yang sekarang masuk sudah tahap kedua. Ini luar biasa, artinya keseriusan daripada peserta dan juga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Kesiapan kita dalam rangka pelaksanaan CPNS Bakamla 2007 untuk panitia, ya kita memang sudah siapkan dari jauh-jauh sebelumnya. Dan kebetulan kita juga melibatkan di samping panitia Bakamla sendiri juga ada dari Seskual, karena Seskual ini adalah tim jas khususnya yang cukup profesional dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan CPNS ini. Jadi cukup bagus dan kesiapan panitia luar biasa, sangat-sangat baik. Di pertama sampai hari ini itu cukup baik dan lancar, tidak ada masalah. Dan saya harapkan artinya nanti hasil yang kita dapatkan adalah betul-betul hasil yang kita inginkan untuk mengawaki, yaitu kapal-kapal yang ada di Bakamla. Untuk pelaksanaan physical test-nya itu sendiri, itu nanti kita laksanakan tanggal 7 November di Seskual. Itu adalah kegiatan seleksi tahap terakhir dari beberapa yang harus diikuti oleh peserta CPNS itu sendiri. Terutama dari awal, yaitu CAT, kemudian renang, dan nanti terakhir sampai psikotesis Seskual. Dan kesiapan untuk pelaksanaan psikotesnya, dan itu dilaksanakan oleh tim psikologi dari Angkatan Laut, ya itu sudah kita siapkan dengan baik. Semoga apa yang kita harapkan nanti hasilnya pun akan baik. Terima kasih Pak untuk waktunya.